Thank you.
Halo teman-teman, kami lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan makan nasi campur khas Makassar. Ini enak sekali dan sedikit sama koko saya, my brother. Karena dia suka sekali makan, jadi dia selalu mau ikut dalam video saya. Jadi kita akan makan ya, ini enak menurut teman-teman. Ini adalah kuah rawonnya. Untuk resep rawon, topa ladanya semua sudah saya taruh nanti di deskripsi box. Kalian bisa lihat dan kita akan makan. Ini enak banget, ini untuk makan dengan cabenya ya, kalau kalian suka makan bisa ditaruh di kuah rawonnya. Dan kita akan ditemani oleh kerupuk udang. Dan kita akan makan ya teman-teman. Mari kita review ya. Ini sangat terkenal di Makassar, nasi campur ini sangat enak benar-benar. Kalau kalian ke Makassar kalian harus coba. Kalau kalian tidak sempat ke Makassar, masak sendiri juga oke, enggak kalah. Mama Mia. Ini sambal gorengnya bukan dari tempe, bukan dari apa, tapi dari ubi kuning. Ini sangat enak teman-teman. Jadi jenis ini ya, makanan ini banyak campurannya. Ada rawonnya, ada kepala ladanya, ada pakai abon juga, ada pakai acar. Nah, ada empang goreng. Ya. Mirip dengan gado-gado, cuma kalau gado-gado sayur, ini daging semua yang masuk. Namanya nasi campur. Ini enak sekali. Makanan ini sangat terkenal. Jadi kalau teman-teman pengen coba, tinggal ikutin resep aja yang ada. Sangat enak. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video-video saya, kalian bisa bantu support saya dengan subscribe, share, like, dan komen ya. Dan nantikan video-video menarik saya yang lainnya masih banyak. Oke, see you. Bye-bye.